Persik Kediri bertekad meraih poin penuh saat menjamu Bali United dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 di Stadion Brawijaya Kediri Selasa besok. Percaya dengan kualitas timnya, Kapten Macan Putih Arthur Irawan yakin bahwa ini saatnya mereka menang. Saat ini Persik Kediri dalam persiapan yang baik. Kebugaran fisik dan mental pemain sudah kembali pulih setelah 3 rentetan kekalahan yang menyakitkan. Menurut Arthur Irawan, waktunya Persik Kediri menang. Waktunya Macan Putih bangkit dan main dengan konsistensi yang dibutuhkan musim ini. Apalagi sudah sekian lama Persikmania belum merasakan kemenangan di kandang. Terkait lawan yang akan dihadapi Bali United yang berada di papan atas, Arthur Irawan mengaku tak gentar. Ex-RCD Espanyol B ini percaya dengan kemampuan dan kualitas timnya. Arthur bahkan menyebut Persik Kediri tidak layak berada di posisi saat ini. Arthur percaya dengan skuad Persik Kediri, kemampuan dan kualitas mereka. Menurutnya butuh kerja keras dan keberuntungan untuk pertandingan besok. Sementara itu, laga besok Persik Kediri akan tampil full tim. Tak ada akumulasi kartu, praktis hanya Faris Aditama yang harus absen karena sakit. Pelatih Persik Divaldo Alves mengaku sudah menyiapkan strategi khusus untuk meredam agresivitas asuhan Stefano Cugura yang dimotori Eber Besa. Divaldo pun optimis akan meraih hasil positif besok. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV.